Enggak bener, Pak. Kemarin saya turun sini, Pak, dari sana ke sana. Ini malah ada kan si Basir yang Basir terlonong sama ya, terngidul lho, terusnya anak-anak. Kayaknya PMK kan dia cing idul kok dia. Tunjuknya paling gampang ngono. Nek ngerti tutup gerbangnya aku ini tak kene lak ngono. Aku ora ngerti nek ngerti tutup gerbangnya. Aku yo rumus iki ketoke sak elingku biyen aku mlebu tol lewat kene. Tapi kayak ini kan cetok kuwi mau. Heeh, mbak ada rono. Sak elingku lewat kene. Masuk akal. Makanya banyak mobil-mobil sini ya. Tidak perumahan masalahnya. Terus jalan tolnya kan di sebelah kono gara-gara. Ayo tak. Mau kan orang-orang jalan gede sih brono. Anaknya cili-cili orang 3P garo tol. Entuk nek alamat rumah kan iku kan bisa tak akoni Tangsel itu. Meskipun perumahan itu ning Lebak Bulus tapi itu asline kan ono Tangsel ini ngono. Ternyata ora entuk ditangsel. Ditangsel juga enggak boleh pakai rumah. Bogor juga sudah tidak boleh. Nek biyen kuwi entuk sing ora entuk DKI. Lah nek ngaku DKI ora entuk harus ruko atau perkantoran. Nah ini pas gawe ning Tangsel ataupun Bogor juga ora entuk omah, tetap ruko podo DKI kan. Oh iya. Ah. Jadi izin PT iki kudu anu peruntukane apa lho daerah ini. Enggak boleh rumah, pokoknya enggak boleh rumah tinggal. Dong. Ya kan cok kan duwe. Aku saure mas ngomong, "Dine aku gawe ora entuk anggo omah, pasile yo." Yo, makane den tak SMS alamatmu set Kabupaten Bogor. Kae pau. Ya jadilah perusahaanmu ning Kabupaten Bogor. Laporane apa ning Kabupaten Bogor? Tapi aku urung gawe. Jakarta lewat jalan tol Sentul Selatan Bogor Ciawi melalui jalan tol kanan Siper 14 Siper Gunung Putri Jakarta melalui jalan tol belok kiri. Ayo. Itu sing lempeng. Oh ya, kene ya. Ora ana mungkin lah. Tetep balik pengobatan kok tetep cedak kae to, Pak. Ayo. Lempeng aja ngisor terowongan yo lah ya mobil. Iki anu kok Olimpik CPT anu pabrik ilmu Olimpik. Oh, di mana pabrik Olimpik? Saya kira saya suruh kita bisa betul lagi. Kilo tol ini aja lempeng, aja lempeng. Ini tol ini biasanya tetap mepet tol kalau gitu. Sentul dua kan.